Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel nanti sih. Terima kasih yang udah mau klik video ini. Bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di pojok bawah kanan. Tekan tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasinya. Nah guys, apa kabar kalian semua? Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dalam kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Nah guys, sebentar. Sudah lama juga gue nggak upload video karena emang sibuk banget, nggak bisa ngedit sama sekali, nggak bisa bikin konten sama sekali karena di bulan-bulan kemarin itu benar-benar sibuk ngurusin si Daddy Bayi juga gitu kan, karena jadi berbagi waktunya belum begitu mahir untuk berbagi waktu sama bikin konten dan ngurus si Daddy Bayi gitu. Tapi nanti juga bakal ada vlog bareng si Daddy Bayi, nanti pasti bakal ada lah di YouTube channelnya. Cuma di video kali ini kita mau mereview lagi. Di video kali ini kita mau ngeliat jodohan, kita punya jodohan baru yaitu merpati jantan. Nah jadi di video kali ini kita mau review lagi ada jodohan baru yaitu merpati Jawa Sungut jantan warna Megan dan betina Mercury. Nah di sini yang udah tau Mercury coba menangkap suaranya. Kalau yang belum tahu Mercury itu seperti apa, Mercury itu adalah hasil silang merpati dikawinkan dengan tekukur yang menghasilkan anakan seperti merpati namun memiliki gurat batik dan kalung leher seperti tekukur gitu. Ini ngomongnya ada yang ngos-ngosan soalnya bener-bener pulang kerja, maksain buat ngonten ini buat kalian semua. Pokoknya subscribe bagi yang belum, kita mau lihat kayak gimana dan check this out. Nah guys, sekarang kita udah ada di kandang burungnya dan di sini kita mendapati dan di sini ada jodohan baru yaitu jantan ini Jawa Sungut dan di sini ada Mercury betina. Oke. Dan di sini juga ada merpater. Kita bahas yang ini dulu. Nah jadi yang di video sebelumnya itu si Mercury betina itu pernah dijodohkan dengan merpati jantan namun nggak berhasil karena pernah nelor satu kali dan gagal, dan setelah itu si merpati juga udah nggak ada juga gitu. Jadi ini pernah disatuin satu kandang di sana kandang itu, tapi sekarang udah jadi kandang lakbet semua. Pernah disatuin dan akhirnya ngejodoh sama merpati ini gitu. Dan ini benar-benar Mercury betina dan lenjeh banget. Nanti kita pegang dari Mercury betinanya. Ini hasil silang dari merpati kali tekukur. Bagus sekali bukan? Mewah. Subscribe bagi yang belum, kita lenjeh. Jantan merpati Jawa Sungut. Kita lihat merpati Jawa Sungut. Dan di sini ini adalah jantannya merpati endemik ini teh. Merpati endemik Jawa Sungut. Lihat. Cuman buntutnya lagi numbuh. Ini burungnya terbilang giras, nggak pernah dilepas juga. Dan dia memiliki mata asem. Jadi mata asem itu matanya kayak gini. Tuh. Dan ini lebekur ini. Dan di sini kita juga udah nyiapin sarangnya. Tuh. Cuman belum kelihatan ada bertelur atau gimana. Semoga ini bisa berhasil.
Nah guys, itu tadi kita udah lihat jodohan baru itu merpati endemik jantan jauh sumut warna Megan dikalikan dengan merkuri atau hasil silang merpati kali terukur. Itu sedikit penjelasan, di video sebelumnya itu pernah ada merkuri dan merpater. Nah, pernah ngejodoh dan itu benar-benar nolor satu. Cuman dari situ gagal, dan si merpaternya itu ada teman juga yang mau kan, jadi akhirnya si merpaternya juga dikasihkan ke teman seperti itu. Nah, udah dikasihkan ke teman merpaternya, dan si merpati itu disatukan di kandang lakbet yang tadi saya bilang gitu. Dan akhirnya tanpa disengaja dia tuh akhirnya berjodoh gitu. Pas saya lihat, dan akhirnya kita ini juga, kita pisahin dulu gitu. Hasilnya nggak tahu kayak gimana, mungkin di rumah udah ada yang pernah berhasil atau gimana. Coba komen di bawah. Oke guys, gitu aja videonya. Terima kasih udah nonton video ini. Bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Buat kalian yang gak suka sama video, bisa di dislike, bisa di skip, bisa diabaikan atau yang lainnya gitu. Pokoknya terima kasih udah nonton. Tungguin terus video dari Tisji. Sampai ketemu lagi.